terus mu'i ngaram no rokok. Terus kulo bawa saat ini takut jenengan. Sekali jenengan muni haram, kaya mu'i kulo tak rokok. Tapi kulo tak cerita, terus cerita. Kulo nunggu kiai, terus kiai tuwo deso. Kalo tambahan itu tuwo deso melarat. Dia ini nyifati apa itu tuwo deso melarat. Dia bah, pun ketoro bah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini sahabat Orchid TV kawanku. Dan oke, di kesempatan kali ini kita akan membawakan kajian singkat dari Gus Baha tentang dengan tema hukum rokok. Bagaimana sih pendapat Gus Baha tentang rokok? Karena banyak ulama yang ada yang mengatakan rokok itu haram, ada juga yang mengatakan rokok halal, ada juga bahkan yang rokok itu mubah. Mari kita simak penjelasan dari Gus Baha tentang hukum rokok itu bagaimana. Mohon simak videonya sampai akhir selesai biar kita tidak gagal paham atau tidak salah paham dalam mensikapi rokok, bab merokok. Yuk langsung saja kita simak videonya. Let's go. Polisi itu jadi orang yang ngaram merokok, nak jalan merokok itu. Polisi itu, uyoi setan, orang uyoi kapan berarut. Dan jadi orang yang ngaram merokok, sana-sana itu hadis mau itu. Ada setan kok nguyoh berarut. Seru hebat kiai-kiai, mereka dua kelompok besar yang ngalah lo rokok ya kiai top membah makhluk salih itu ya rokokan gak bewa, wong alim-alim top ya agak yang rokokan wong alim-alim top wali kelapan atas yang orang seneng rokok ya wakil ini milendi aku jeling di sini ada wali terkenal men rokokan hasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran nah wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning arepe aku ora muni ning arepe istilahno ning arepe kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning arep jawi nabi bi fa inna wa qibala wajhi da sallallahu alaihi wa sallam ning arep ketika wong saiki kok kebal ngebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu jabe nak Allah laisa bi makanin Allah ora di tempat curah kena kebulan rokok wali kok bantah-bantah ya melati Allah lai sabi makan utawa seono ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji itu mau ada uang itu rokok terus dikandang itu kena rokok terus mati kok rokok itu membunuh tapi uang itu rokok itu sudah dikit oh ya aku nak rokok malah mati terus mendarat mendaging oh mati loros di infus itu bareng bojo ini metu bolak balik bojo itu penting itu bojo ini nunggu itu rawan ini tenan bareng bojo ini metu infusan ngongkong santri pertama lah nak sing jenis iki kan kan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwa wis mati lah wis jelas wis mati wis tuwa mbok saiki bojo urip ora ora jelas ngomong wis tuwa mau ora pati kiai kula ora pati kenal kok mau takok ngene tok pas muki ngaram neraka di sini Gus muki ngaram neraka Gus kula wae sakniki takok jenengan sekali jenengan muni haram koyo muki kula tak ra rokok. Tapi kalau tak cerita, terus cerita. Kalau nunggu kiai, terus kiai tuwo deso. Kalau tambah ini tuwo deso melarat. Dia ini nyifati apa itu tuwo deso melarat. Dia bah, pun ketoro bah. Wong ini sampai kalau tak dimepol. Hiburan kulo nak berisa. Ini ku jagungan teng langgar. Ini di langgar tuwe. Ambek konco-konco zaman mondok. Tuwe ketemu, tuwe terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan ke berisa. Buku isu itu dibojo ke awan ini ku mergawe saisa-isa kulo. Jangan kulo itu sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya ku berisa rokokan ambek kancaku di masa lalu. Yes, terus disebut-sebut nanti pojok musola biasa lah. Desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula serat hiburan nek omah wedi bojo dunya ora duwe satu-satunya hiburan kuwi bari sak rokokan mbek kanca-kanca mondok nek mbok haramno pisan Gus bar uripku lah kula iki kiai lho Gus tapi kan muni ngono wae sombong jebul lho delok dangdut ra pantes terusane ngono dadi dene iku iri agere pojok musala ana cah nom-nom ape delok apa dangdut delok video iku iri lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya aku menemukan bahkan kejadian halal-halal.
iku ya kudu didukung wis hiburane sakare sito iku. Rokok ning pinggir musala anggar barisa. Ya aku nonton nang hidupane ngono tenan, aku anggar Pak Sifat ya wis ngono. Masya Allah, saya ini bujuk udah buras rata tak kono kabar ya sebenarnya. Nah yang jenis ini biaya misalnya, mau haram nopo, mau halal jenis ini. Nah gue kan gak ya rokokan gelem, dodok dangdut gelem lah. Dulu WA sing kabare wong bulet-bulet yo gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus, kula niku kiai, dulu dangdut ra pantes. Kita iki anan yo ra iso dene. Jenis iki mau halal ora, jenis ini gitu. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rokok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah yo mah ana adual aku mah. Sangat ana wong. Piye ge misale dadi kiai posisimu koyo aku terus dipamiti ngono iki. Dene luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten iki. Masyarakat tuh kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang adat. Adat napa? Nggih, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuhe Mbak Mun kok. Wong sing derek tore kok Habib Lutfi apa dawuhe. Ya jal MUI be Habib Lutfi bagi sing derek tore kok mandi di. Habib Lutfi wong santrine Mbak Mun, MUI be Mbak Mun mandi. Mandi Mbak Mun. Yang Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwe mandi ruhet dibang MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ono jemui cek bibi aduh ku menang apa menang ya ini jadi kalau niku kiai terus bulan beli di rumah saya orang doa apa ucup tapi kalau niku kiai terus ada juga lo dangdut gitu boten pantas jelas fisko berapa terus hiburan gue lo namun rokok nih pocok masalah. Oke kawanku, jangan cuma berhenti di sini. Kita selesaikan videonya ini sampai akhir biar kita tidak salah paham tentang rokok ini. Penuh tawa tapi banyak makna. Penuh teka-teki tapi banyak arti. Langsung kita simak videonya sampai selesai. Jangan musolane iku nak bengi ora untuk rejeki sepati pikiran dan serokok lu semua lu. Mergo dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Dadi yang gerisak bojone serah nak. Gak mulai. Iku konjone nang masalah lu. Ono sing ijek masumi, konjone kawa-kawa iku. Mau NO mergo seneng masumi, ono sing wis NO ya be bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulir Boyo kan pancen tau alumni nang pondok. Tapi itu di sini mondok iku ngelelet. Wah, di sini wis rokok nak gak tiku. Wah, dene tekunangane rokok. Kurian berarti mau ngerokok, kau mulai mondo, mulai ngelelet edisi ngelelet, edisi klopet, sampai edisi rokok mode, modern. Oh, sekarang minggu nang terus sekarang nolak jantungan tuh. Wah, mata nih uang dengannya. Mau nggak sepuh, lo ya hormat dong biang biang sepuh. Coba datang fatwa hukum percaya gue loh ya. Pun gue suai kandun jenengan nih. Tapi arahnya gue jaluk halal, gue namanya kalah. Ini kantun jenengan tapi arahnya itu jaluk alah gaya dok sini tamu menus gaya mulamun ini dari anu jenengan itu gaya dok sini itu tetap milih apa gaya gaya dok ngono-ngono lah sewaya kulo suwone ini yang jarang orang mengatakan jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih tapi beliau beliau juga imam fil marifat jadi makanya kulo nunggu sering aku Imam Syafi'i oh sama muci pengiran Masya Allah jadi beliau muci pengiran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena makrifat jadi lakot manan ta'ala kol bibi makrifatin saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka Allah dul ala iwal kudusi jadi sing disyukuri dek ini aku makrifatis nah gue kan gak syukur bi pengiran mergo pemberiannya berarti ke syukur Allah min haitsu nikmah nah makom ini jauh di bawah makom min haitsu innahu al munek syukur karena Allah pemberi. Kita harus bangga, kita punya imam yang luar biasa, cara mencintai Allah mengangkut tradisi para wali papan atas, itu min haithu innahu al-mun'im apa? Al-mun'im nah syukuriku itu kan min haithu nikmah, karena dapat nek nganti lali sehingga kei nikmah, yang kan jadi wali itu bicaranya kecuali nanti stok wali sentek, serana liane sakiris peminatir ono, sana-anane akhirnya
Ya jadi jelasin Allah, dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil mati ya tu ad-dunya. Napa nikmatil mati ya tu ad-dunya. Dawe Siti Nali piye? Ad-dunya darusitkan liman sadaqah wa daru najatin liman fahima anha. Kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi wong saleh iku darusitkan karena sauri uripe ning donya nggo menanamkan kebajikan. Oke, terima kasih kawanku sudah menyelesaikan kajian singkat dari Gus Baha tentang bab rokok. Jadi poin di situ yang beliau sampaikan adalah rokok itu ya biasa-biasa wae. Jadi konteksnya diterapkan di mana-mana itu sangat biasa-biasa wae. Jadi karena rokok itu hal yang termasuk mubah, enggak haram dan juga tidak halal. Jadi kalau cara mensikapi dari konteks Gus Baha yang beliau sampaikan tadi, yang disampaikan dari Gus Baha, kita melihat sikap kalau hiburannya ya mek rokok tok ya terpaksa rokok itu ya, bisa dikategorikan halal ya enggak apa-apa. Jadi begitu kawan-kawan ya, terima kasih yang sudah menikmati video sampai selesai. Terima kasih banyak. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid. Terima kasih buat kawan-kawanku semuanya. Mudah-mudahan tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.